Untuk Herman di Irian. Herman, terima kasih untuk surat darimu yang tak pernah berhenti datang. Saya sangat membutuhkan teman bicara akhir-akhir ini. Menulis pun rasanya capek luar biasa. Atau mungkin saya sedang muak dan tidak punya inspirasi. Waktu cepat berlalu. Teman-teman kita makin banyak yang meninggalkan sastra. Saya benar-benar merindukan masa di mana saya, kamu, Ira, Denny, dan teman-teman lain tertawa, bertengkar, atau sekedar ngobrol. Memang Ira masih di sini, menjadi asisten dosen sejarah Indonesia. Tapi kami masih riku untuk bicara. Tentu kamu mengerti sebabnya. Pak. Sastra telah banyak berubah. Banyak teman-teman dosen yang tidak punya dedikasi dalam pekerjaannya dan membuat mahasiswa tidak kalah malasnya. Ini hanya salah satu contoh dari banyak kebobrokan di alma mater ini yang selalu saya persoalkan. Banyak yang mengeluh saya keras kepala dan selalu mencari masalah. Biarlah. Lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Saya akan membuat tulisan tentang ini semua. Herman, saya punya rencana naik Gunung Semeru. Mungkin akhir tahun ini. Saya sangat berharap kamu sudah kembali dan bisa ikut serta. Semoga penelitianmu berjalan dengan baik. Salam, Su. Aku tak tahu mengapa. Aku merasa agak melankolik malam ini. Aku melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra, tapi kosong. Seolah-olah aku merasa diriku yang lepas. Dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Perasaan sayang yang amat kuat menguasaiku. Aku ingin memberikan suatu rasa cinta pada manusia. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa. Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembut dahulu, memintaku minum susu dan tidur yang lelap? Sambil membenarkan letak leher kemejaku. Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah Kasih. Lembah Mandalawangi. Kau dan aku tegak berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram. Meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika aku dekap, kau dekaplah lebih mesra. Lebih dekat. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar derap jantungmu. Kita begitu berbeda dalam semua. Kecuali dalam cinta. Hari pun menjadi malam. Kulihat semuanya menjadi muram. Wajah-wajah yang tak kita kenal berbicara dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Seperti kabut pagi itu. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu. Atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini, sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah berumur tua. Berbahagialah mereka yang mati muda. Makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu.